saya akan memperkenalkan produk Emotenami. Bisa dilihat, ini ada beberapa produk Emotenami. Untuk produk yang pertama, di sini kami ada scrubbing. Scrubbing berfungsi untuk mencuci tangan ketika dokter atau suster ingin operasi atau setelah operasi, jadi bisa cuci tangan di sini. Untuk bagiannya ada air, terus ada alkohol, dan ada sabun. Di sini juga ada alat untuk membersihkan kuku-kuku dokter atau suster tersebut. Selain itu, di scrubbing kami ada water heater. Kita bisa mengatur untuk kepanasan air dari sini, di water heaternya. Selain itu, keunggulan dari scrubbing kami karena untuk mengurangi sentuhan, jadi kami memakai adanya sensor ultrasonik agar tidak bersentuhan. Dan di sini udah full sensor semua. Lalu setelah scrubbing, di sini kami ada passbox. Passbox berfungsi untuk mengiring barang dari ruang operasi ke luar untuk meminimalisir terjadinya udara yang masuk ke dalam ruangan. Di scrubbing kami memiliki sistem interlock. Jadi ketika salah satu pintu kebuka, pintu yang lain akan terkunci dan tidak akan terbuka. Lalu ketika pintu ini ditutup, maka di dalam passbox ini ada lampu ultrasonik untuk mensterilkan barang-barang yang kita kirim. Untuk pintu kami menggunakan beberapa sensor, antara lain ada sensor untuk pendeteksi muka, lalu ada sensor jarak dan foot sensor. Selain itu, untuk bagian pengamanan kita di sini ada sensor lagi untuk agar si ketika terjadi penutupan kita nggak akan terjepit. Untuk bagian tembok dan lantai, kita menggunakan tembok jenis panel PIR dan lantai vinil. Kelebihan dari jenis panel PIR, dia lebih tahan terhadap panas dan api. Serta pada jenis panel kami sudah dilengkapi dengan antibakterial Bluescore. Keuntungan lainnya, dia dapat meredam panas dan suara dari bagian luar. Untuk lantainya sendiri, lantai ini lebih baik menjaga sirkulasi udara dan memudahkan menjaga kebersihan pada ruangan dengan konstruksi tahan api. Serta lantai kami sudah dilapisi antibakterial. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.